Halo selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya untuk kesempatannya uh, hadir di webinar pagi hari ini. Kita akan mulai saja karena sudah 10 lebih 5, uh, perkenalkan nama saya Kevin Teja dari PT Mitra Integrasi Informatika sebagai produk marketing representatif untuk ServiceNow. Di webinar kali ini, akan membahas mengenai uh, pengetahuan, metode, penerapan service level management di perusahaan. Nanti uh, akan ada live demo juga, uh, supaya uh, Bapak Ibu sekalian lebih uh, memiliki gambaran mengenai uh, service level management, dan di akhir sesi nanti ada uh, sesi tanya jawab. Dan jangan lupa juga untuk nanti ada feedback form, dan bagi yang mengisi feedback form akan mendapatkan Certificate of Attendee. Di sini saya sudah bersama Bapak Riki sebagai presales yang akan membantu presentasi dan live demo. Dan langsung saja saya persilahkan Pak Riki. Uh, halo, baik. Uh, saya coba share dulu screennya. Oke, uh, oke. Okay. Okay. Uh, kedengaran jelas kan, Vin, untuk suaranya? Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay. uh, untuk slide presentasinya juga sudah terlihat kan? Sudah, sudah. Baik. Uh, selamat siang, rekan-rekan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Ricky. Uh, jadi saya hari ini uh, berkesempatan untuk membawakan webinar. Uh, untuk produk service now khususnya dengan modul service level management, saya sendiri adalah tim pristas produk produk service now dari MII. Jadi harapannya untuk webinar hari ini kita punya gambaran terkait bagaimana sih cara kerja service level management di service now dan gambaran besarnya uh, service level management secara proses. Kemudian nanti kalau selama Sesi ini nanti kalau misalkan ada pertanyaan, uh, nanti boleh di-chat uh, di aja di kolom chat. Nanti setelah selesai sesi, nanti saya dan Kevin akan bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Okay. Jadi, uh, terima kasih untuk kehadirannya semuanya, untuk kesempatan yang diberikan dan waktu yang sudah diberikan. Jadi, saya mulai aja untuk presentasi service no modul service level management. Jadi, Uh, apa sih yang akan saya bawain hari ini? Agendanya ada beberapa poin. Pertama itu saya akan sharing terkait pengenalan service level management. Kemudian uh, pengenalan service level management ini nanti saya akan sharing terkait gambaran uh, secara proses seperti apa sih teori atau framework yang digunakan service level management itu seperti apa. Kemudian ada tipe perjanjian dalam service level management. Jadi kalau di service level management itu kita kenal istilah namanya SLA, OLA ataupun UC, UC Underpinning Contract, nanti saya akan jelasin gimana sih keterkaitan antara uh, ketiga perjanjian tersebut uh, di dalam service level management kemudian saya akan membahas terkait kenapa sih suatu organisasi itu butuh SLM atau uh, seberapa penting sih service level management itu diterapin di dalam suatu organisasi, kemudian kalau saya nggak terapin, kalau misalkan SLM atau service travel management saya masih buruk, resikonya apa terhadap bisnis perusahaan saya sendiri? Nanti uh, saya akan sharing juga terkait itu, kemudian mengenai manfaat penerapan service travel managementnya sendiri. Kemudian sebenarnya di dalam service travel management itu kan uh, modul besaran, tapi secara prosesnya Sub proses dalam service level management itu seperti apa sih gambaran high levelnya nanti akan saya ceritakan kemudian terkait peran dalam service level management jadi orang-orang apa sih yang ada di dalam atau role, role apa yang diperlukan dalam penerapan service level managementnya kemudian ada kapabilitas terkait service now dalam mengelola service level management ini di industri ITSM-nya sendiri. Oke, okay, ini beberapa agenda yang akan saya bawakan hari ini. Oke, okay, saya lanjut. Jadi, pertama saya akan membahas terkait pengenalan service level management. Jadi, seperti yang kita sudah ketahui, SLM itu adalah bagian dari ITSM. Apa sih ITSM? ITSM itu adalah IT service management, kepanjangannya, tapi tujuannya ITSM itu apa? Jadi di ITSM itu uh, membuat suatu proses di mana kita merencanakan memberikan atau mensupport atau mendukung layanan TI dari suatu organisasi melalui kombinasi ada uh, tiga unsur jadi ada unsur orangnya atau people jadi baik sebagai pelaku atau penerima layanan kemudian ngomongin secara proses besaran IT Service Management dan juga teknologi yang digunakan organisasi dalam penerapan IT service manajemennya, terus seberapa penting sih ITSM diterapin? Jadi, ITSM itu sendiri uh, berisi polisi-polisi atau aturan-aturan yang baik yang sudah diterapkan secara global terkait layanan IT. Tujuannya apa? Tujuan dari ITSM itu adalah... Ngebantu meningkatkan efisiensi perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka tentunya dan juga layanan IT kemudian meningkatkan produktivitas karyawan jadi itu penerapannya kemudian untuk framework yang digunakan apa sih uh, ITSM jadi ITSM itu sendiri punya kerangka kerja kerangka kerjanya itu kita sebut namanya ITAL atau uh, kepanjangannya itu IT Infrastructure Library. Jadi, ITIL sendiri sudah dikenal sejak tahun 1900-an, pertama kali di Inggris. Sekarang sudah berkembang ke versi ITIL versi 4, yang kebetulan sudah launching di tahun 2020 ini. Tapi kalau yang kita kenal biasanya itu di ITIL versi 3. ITIL versi 3 itu punya kerangka kerjanya sendiri. Yang sudah launching itu sejak tahun 2007, penerapannya sampai 2020. 2020 itu ITIL berkembang untuk mengakomodasi terkait uh, uh, sekarang kan ada metode agile scrum devops segala macam jadi di sini ITIL dan ITSM pun ingin mengcover ruang lingkup itu dalam menerapkan penerapan layanan IT di perusahaan kemudian sasarannya apa sasaran dari IT service management jadi sasarannya itu uh, gimana ngebantu karyawan-karyawan untuk tetap produktif tapi juga uh, tidak mengalami stress berlebihan atau overload. Jadi tetap senang mengikuti kerangka layanan yang sudah di dari ITSM. Sekaligus memastikan bahwa kita punya infrastruktur TI yang sesu sesuai dengan kebutuhan bisnis, enggak overload ataupun enggak under underloadnya dari kapasiti. Jadi SLM itu adalah part dari ITSM. Kerangka kerjanya adalah ITAL. Jadi saya akan membahas modul service level management khususnya service level management. Walaupun di ITSM sendiri kita mengenal banyak modul lainnya. Nah, kalau kita ngomongin ITSM, kita mengenal namanya modul-modul seperti incident management, problem management, change management, service level management yang hari ini saya akan bahas lebih detail untuk service level management-nya. Tapi secara gambaran besar Uh, yang umumnya biasa diimplementasikan seperti ini, walaupun sebenarnya ada modul-modul lain seperti service catalog, configuration management database ataupun release management-nya. Jadi ada modul-modul lainnya. Jadi uh, mungkin sebagai gambaran awal, uh, saya bakal bicarakan terkait incident management. Jadi di ITSM kita mengenal namanya incident management. Apa sih incident management? Jadi incident management adalah proses data kelola untuk uh, melacak insiden atau gangguan pada operasi normal atau sudah secara operasional layanan IT yang sudah kita uh, deploy di lingkungan IT production. Jadi ngebantu proses end to end-nya. Misalkan ada gangguan email, cara mensolusikan secara cepat seperti apa? Itu pasti ada tata kelolanya. Bagaimana kita sebagai penyedia layanan IT bisa uh, mengcover, merecover? Layanan supaya bisa digunakan kembali sama usernya. Jadi itu kita tata kelolanya kita sebut incident management. Kemudian ada namanya problem management. Problem management itu adalah proses recover cacat IT yang ada di dalam lingkungan production. Gimana sih tata kelolanya kalau misalkan uh, incident ini terus berulang sehingga mengganggu operational operational bisnis dari suatu perusahaan? Nah, itu ada di problem management, di mana kita mengelola tata proses end-to-end-nya dari investigasi awal, kemudian kita deteksi permasalahan apa sih yang mengakibatkan misalkan insidennya berulang kali terjadi, hingga solusi akhir untuk recover uh, root cause tersebut atau permasalahan tersebut. Jadi, biasanya hubungan kaitannya insiden dan problem cukup kuat. Jadi problem ini di sini perannya untuk membantu insidennya itu nggak berulang ataupun problem itu bisa proaktif nih tanpa tahu tanpa ada insiden mungkin kita udah tahu uh, permasalahan yang mungkin terjadi suatu hari nanti yang bisa menyebabkan insiden. Nah di problem management itu di ITSM kita ngebantu bantu untuk mengelola uh, jangan sampai itu terjadi atau bisa uh, proaktif ataupun reaktif problem management. Kemudian ada namanya proses change management kemudian change management di dalam IT service management fungsinya apa sih change management di ITSM jadi kalau di change management itu ngomongin terkait tata kelola atau perencanaan perencanaan kita ketika suatu organisasi itu ingin melakukan perubahan infrastruktur TI jadi kita udah rencanain dulu prosesnya kalau kita kelola prosesnya end to end Tujuannya apa? Tujuannya untuk minimalisasi resiko atau downtime dari suatu aplikasi atau server. Atau misalkan kita punya rencana uh, yang bisa minimalisasi terjadinya insiden. Jadi biasanya kalau kita melakukan perubahan kan uh, impact-nya ada gangguan. Itu biasanya kita open di incident management atau kita kelola incident management. Jadi tata kelolanya uh, berkaitan satu sama lain di IT service management. Kemudian hari ini fokus utamanya adalah di service level management. Service level management itu ngomongin apa sih? Jadi ngomongin terkait uh, kelola komitmen tingkat layanan dengan pelanggan. Kemudian bagaimana kita komit uh, terkait layanan apa yang akan kita berikan, responnya seberapa cepat, uh, informasi apa sih uh, terbaru apa yang bakal kita dapat terkait layanan yang kita beli. Jadi terkaitannya dengan pelanggan ataupun dengan organisasi internal kita dan juga vendor sebagai uh, supplier atau penyedia layanan kita di internal. Jadi hari ini fokusnya di service level management. Kita mengelola ekspektasi layanan yang diharapkan dari suatu uh, dari customer. Gimana kita kelolanya? Jadi ini overview aja terkait modul-modulnya. Sebenarnya ada modul lain, cuma ini modul yang umum digunakan di IT service manajemennya. Oke. Okay. Nah, sebelum masuk ke ini, saya akan jelasin pengertian sebenarnya service level management itu apa sih? Kalau berdasarkan ITIL versi 3 yang mana uh, dirilis pada tahun 2007, ini uh, service level management adalah suatu proses atau suatu tata kelola gimana sih kita menegosiasikan atau kita mengelola perjanjian tingkat layanan antara tiga pihak antara penerima layanan, penyedia layanan, dan juga vendor. Kemudian memastikan bahwa layanan yang kita berikan itu dapat dipenuhi sesuai dengan ekspektasi dengan pelanggan ataupun sesuai dengan kapasitas kita sebagai penyedia layanan. Nah, SLM juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses cakupannya antara SLA, manajemen layanan TI, kemudian perjanjian tingkat operasional, OLA Kemudian ada kontrak pendukung atau kita sebut underpinning kontrak sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati. Jadi selain mengelola, kita juga harus memantau dan melaporkan tingkat layanannya secara rutin. Jadi di service level management ini juga kita akan selain memantau, selain membuat, atau selain sepakat terkait tingkat layanannya, bagaimana sih kita cara memperbaiki tingkat layanan kita mungkin melalui laporan atau melalui survei. Jadi, goals-nya itu jadi nggak cuma ngebuat doang, terus nggak ada maintenance-nya. Kemudian, kalau definisinya service level management berdasarkan ITIL versi 4 itu apa? Jadi, kalau berdasarkan definisinya itu, tujuannya kurang lebih sama. Untuk menetapkan target tingkat layanan berbasis bisnis yang jelas, bahwa layanan yang kita berikan itu bisa dinilai, kemudian bisa dipantau dan dikelola dengan benar terhadap target yang telah ditentukan. Jadi kurang lebih gambarannya SLM di ITIL versi 3 maupun 4 kurang lebih sama bagaimana kita mengelola tingkat layanan yang kita sediakan dan kita bisa mengcover mengcover ekspektasi layanan yang mau diterima sama pelanggan kita. Lanjut untuk tipe perjanjian. Jadi kita mengenal namanya uh, di sini SLA (Service Level Agreement). Maksudnya adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak perusahaan atau penyedia layanan. Kemudian ada uh, pelanggan di mana penerima layanan. Jadi kita bisa uh, tipe perjanjian di dalam Service Level management dengan pelanggan layanan TI kita sebut dengan SLA. Kemudian ada namanya OLA. Dengan penyedia layanan internal, contohnya seperti apa? Kalau Ola itu, contohnya misalkan uh, service desk dengan uh, network team gitu kan, seberapa cepat Anda kerespon uh, layanan-layanan A, kemudian dari Ola kita juga bisa provide uh, sebagai benchmark untuk gimana sih kita bisa menjawab ekspektasi layanannya customer kapan sih dia bisa dapat uh, respon yang baik terkait layanan yang mereka beli. Kemudian yang ketiga di dalam service level management kita sebut ada namanya underpinning contract. Jadi dengan pemasok eksternal layanan TI. Jadi ada agreement juga nih uh, dengan vendor kita sebagai penyedia layanan dengan vendor. Mungkin ada layanan-layanan yang butuh support nggak cuma dari internal perusahaan kita, tapi juga butuh support dari vendor. Nah dari dari situ kita uh, kita perlu tahu. Sebenarnya dari vendor siapin UC-nya itu seperti apa sih uh, supaya kita bisa setting benchmark uh, service level management yang kita janjikan kepada pelanggan itu seberapa cepat, seberapa uh, jauh, seberapa kuat kita bisa uh, provide layanan tersebut. Jadi berdasarkan OLA ataupun underpinning contract. Gambaran di SLA itu seperti apa sih? Jadi kalau di SLA itu ataupun SLM ada beberapa uh, informasi yang mungkin bisa diterapin Contohnya sebenarnya uh, layanan apa aja yang kita provide ke pelanggan, kemudian uh, respon time-nya seberapa cepat, siapa sih orang-orang yang berkaitan di dalam service deliveryan. Cuman kuduan uh, yes ini Cuman gue doang dulu yang itu. Jadi nabrak nanti dia. Uh, Walaupun ini ininya sama ada gitu. Ada yang nggak mute nih. Ininya beda. Uh, sorry, boleh tolong di-mute dulu untuk uh, audionya. Kemudian saya lanjut uh, kemudian di dalam service level agreement kan tadi saya udah jelasin terkait kira-kira layanan apa yang diterima atau produk apa yang diterima uh, kemudian uh, orang orang-orang yang terlibat di dalam SLA, seberapa cepat respon dari Penyedia layanan ke pelanggan, misalkan, ataupun orang-orang yang bertanggung jawab dalam penyediaan layanan. Jadi gambaran besarnya kayak gitu. Jadi ada tiga unsur penting di dalam service level managementnya, tipe perjanjiannya. Jadi gambarnya kayak gini. Kemudian unsur untuk fungsi dan pentingnya. Kenapa sih? Uh, kenapa SLM itu penting dan fungsinya apa? Jadi SLM itu gambarannya sebagai tulang punggung. Kenapa gambarannya sebagai tulang punggung dari suatu layanan? Supaya ada gambaran standar antara penyedia layanan dan juga penerima layanan. Jadi kenapa penting? Jadi sebagai standar. Kemudian gambarannya seperti apa? Jadi kalau dari service level management kita bisa tahu deskripsi atau produk layanan yang kita dapat, Kemudian, ngomongin ketersediaan produk atau layanan atau availability-nya. Kapan kita bisa uh, nge request layanan tersebut? Jadi, misalkan office hour Sabtu Minggu itu nggak tersedia untuk layanan IT tersebut. Itu kita semua uh, deskripsikan di dalam service level management, kemudian gambaran terkait responnya. Seberapa cepat sih kita uh, sebagai penerima atau customer-nya? menerima layanan layanan yang disediakan IT ataupun dari pihak bisnis. Kemudian ada gambaran terkait informasi terbaru dari layanan atau produk yang kita beli. Kemudian misalkan saya mengalami gangguan layanan atau produk. Jadi perbaikannya seperti apa? Jadi seberapa cepat perbaikannya? Nah, itu digambarin di dalam service level management. Jadi ini sebagai intinya sebagai standar layanan, standar informasi layanan yang kita sediakan kepada pelanggan. Jadi ini fungsi dan pentingnya. Lanjut, kemudian resikonya kalau SLA buruk atau tidak ada penerapan SLA itu seperti apa? Jadi kalau resikonya itu dari sudut pelanggan ataupun dari sudut penyedia layanannya bisa kita lihat di slide. Jadi pertama dari sudut pelanggan itu ada resiko kalau penerapan SLA-nya buruk, itu misalkan kurang kejelasan produk atau layanan. Misalkan saya beli suatu barang atau layanan, tapi saya juga nggak tahu nih apa yang saya dapat sebenarnya dari produk atau layanan itu. Jadi harus ada semacam dokumen atau gambaran terkait produk atau layanan yang mereka dapatkan. Kemudian di dalam kalau SLA-nya buruk, kemudian kita nggak, nggak tahu nih kalau misalkan terjadi perubahan layanan. Uh, secara terus-menerus ataupun tidak terkontrol karena kita nggak punya standar uh, kesepakatan uh, kita sebagai pelanggan ataupun penyediaan kesepakatan kedua belah pihak sebenarnya ruang lingkup dari agreement layanan kita ataupun produk kita itu sampai sejauh apa sih apa sih yang di out of scope gitu kemudian dari sisi pelanggan dia juga bingung untuk proses eskalasinya misalkan sudah tahu lama eskalasinya bentuknya seperti apa Nah, itu harus dideskripsikan di service travel management. Kemudian terkait uh, ekspektasi responnya. Sebenarnya ketika layanan saya mengalami gangguan, uh, kemudian itu impact-nya terhadap bisnis, responnya seberapa lama sih dari penyedia layanan atau dari tim IT-nya? Kemudian layanan tidak ditangani tepat waktu. Jadi uh, memang digambarkan di SLM bahwa layanannya berapa sih uh, waktu yang bisa kita sepakati untuk meresolve ataupun merespon dari masalah-masalah tersebut? Kemudian dari sisi pelanggan juga mereka nggak tahu ada masalah atau uh, mereka nggak tahu ada masalah-masalah yang tidak terdiagnosis sama penyedia layanan. Kemudian hilangnya kepercayaan pada penyedia layanan. Jadi kalau misalkan kita nggak punya SRM itu kadang-kadang kita nggak tahu ekspektasi pelanggan di mana mungkin kita sebagai penyedia layanan Uh, malah memberikan layanan yang buruk nih kepada penerima layanan itu dari sisi bisnis, uh, jadi hilang kepercayaannya kepada tim IT misalkan. Kemudian kalau risikonya dari sisi penyedia layanan itu apa? Jadi pertama itu fokusnya mungkin salah. Jadi misalkan layanan yang dia fokusin uh, layanan yang tipikalnya tidak begitu berimpact kepada bisnis. Nah. Mereka malah fokus ke hal-hal kayak gitu karena nggak punya kesepakatan antara pelanggan dengan penyedia layanan. Jadi pelanggan juga uh, bisa infoin kira-kira eh layanan IT ini misalkan email jangan sampai down ya karena ini penting misalkan uh, dalam keseharian uh, aktivitas pekerjaan mereka. Jadi dijasin di SLM bahwa layanan-layanan apa sih yang butuh perlakuan khusus. Kemudian pemahaman yang berbeda tentang layanan apa yang benar-benar penting bagi bisnis nah, kurang lebih sama untuk penjelasan yang di atas. Jadi dijelasin juga mungkin ada layanan-layanan tertentu yang benar-benar uh, butuh butuh attention khusus, perhatian khusus supaya jangan sampai mengalami down di hari-hari penting. Kemudian uh, tidak ada pemahaman tentang dampak bisnis. Jadi sebagai penyedia layanan kalau nggak punya SRM juga mereka bingung sebenarnya layanan apa sih yang disupport uh, penting terhadap bisnis dari suatu organisasi kemudian mereka juga nggak tahu masalah-masalah yang di luar kendali kemudian ada peringkat kepuasan yang buruk ya kan? peringkat kepuasan yang buruk dari penerima layanan kemudian ada penanganan masalah atau eskalasi dan keluhan yang sama secara berulang jadi, penyedia layanan juga uh, melakukan hal yang sama, ataupun tidak melakukan recovery proses uh, yang tepat. Jadi, masalah yang berulang sering tali, seringkali terjadi. Kemudian, ada pertemuan peninjauan layanan yang merugikan. Jadi, di dalam service level management, kan juga uh, baiknya kita deskripsikan, misalkan uh, tingkat layanan yang bisa kita sediakan itu. Uh, seperti apa kita harus meetingin meetingin rutin biasanya uh, bisa terjadi setiap tiga bulan sekali ataupun misalkan ada perubahan layanan atau uh, perubahan pasar bisnis kita jadi layanan IT-nya harus ditinjau secara rutin atau berkala jadi ini gambaran untuk resiko-resiko uh, misalkan uh, tidak ada penerapan SLA ataupun uh, SLM asalnya masih buruk. Nah, ini dampaknya kepada kepada pelanggan dan juga penyedia layanan. Ini kurang lebih gambarnya kayak gini, poin-poinnya mungkin ada poin-poin lain juga. Oke. Nah, manfaatnya apa kalau misalkan kita terapin service level management? Jadi, manfaatnya itu kita punya pemahaman atau kesepakatan yang lebih baik antara unit bisnis dan juga TI. Jadi, sebagai penerima layanan, sepakat dan juga sebagai penyedia layanan juga sepakat sebenarnya bentuk layanan yang di provide TI itu seperti apa misalkan layanan email, layanan printing, layanan aplikasi uh, apa gitu A atau B jadi punya pemahaman yang jelas antara kedua belah pihak kemudian menetapkan ekspektasi kualitas layanan yang lebih akurat mengukur memantau dan melaporkan kualitas layanan secara efektif jadi uh, ini goalnya adalah Sebenarnya ekspektasi layanan yang diharapkan customer itu sebenarnya seperti apa, kemudian kita bisa ukur dan kita pantau. Misalkan periode kuartal pertama tuh berdasarkan hasil laporan atau berdasarkan hasil survei kurang bagus nih, uh, ekspek, uh, uh, jawaban dari penerima layanan itu. Jadi kita bisa pantau, bisa kita ukur, kemudian bisa kita perbaiki secara berkala layanan IT kita. Kemudian di sini di SLM itu juga menggambarkan peran dan tanggung jawab dengan jelas. Biasanya di, di dokumen kesepakatan SLM itu kita bisa tahu siapa sih orang-orang uh, yang punya uh, tanggung jawab terkait layanan IT. Misalkan ada orang network atau orang aplikasi layanan aplikasi. Misalkan service now gitu. Misalkan perannya adminnya siapa. Uh, yang mendapatkan layanan itu siapa aja divisi atau departemennya peran dan tanggung jawabnya itu harus dideskripsikan secara jelas di SLM. Kemudian uh, poin keempat itu memberikan fleksibilitas bagi bisnis. Uh, jadi tuntutan dunia IT itu kan sekarang uh, terus berubah ya sesuai dengan kondisi pasar. Nah kita bisa pakai benchmark SLM yang udah kita punya. Jadi kita bisa ubah sesuai dengan kondisi pasar yang kita butuhkan. Jadi dengan layanan IT yang fleksibel juga mendukung layanan bisnis kepada setiap pelanggan organisasi. Kemudian uh, ngomongin infrastruktur. Jadi misalkan dari SLM itu kita lihat infrastrukturnya. Misalkan infrastruktur kita cuma bisa mencangkup untuk 100 transaksi ataupun 200 transaksi. Nah itu ada gambarannya juga misalkan apakah untuk uh, 300 atau 400 transaksi uh, kita butuh server yang lebih besar atau kecepatan network yang lebih cepat. Nah, itu biasanya kita uh, punya gambaran infrastruktur yang kita butuhin sesuai dengan tingkat layanan yang kita bisa provide kepada customer kita. Kemudian, kemudian untuk menghindari atau mengurangi biaya kelebihan atau kekurangan kapasitas Nah, dari dari SLm itu kita juga bisa lihat level kapasiti kita Apakah kita overload ataupun under under uh, uh, underload nya Seperti apa jadi kita punya gambaran sebenarnya kita sebagai penyedia layanan itu kapasitas kita nyediain layanan itu uh, seberapa besar sih kemudian terakhir manfaatnya itu memberikan disiplin jadi balik lagi ini sebagai standar service level management. Kita punya disiplin, disiplin baik sebagai internal ataupun eksternal layanan IT. Jadi penerapannya, goals-nya ada beberapa poin, tujuh poin berikut dari manfaat penerapan service level manajemennya sendiri. Oke lanjut ke proses, beberapa proses dalam penerapan service level manajemennya. Jadi beberapa sub prosesnya kalau di service level management ini untuk gambaran level levelnya. Pertama itu kita bisa uh, memelihara kerangka SLM-nya. Jadi kalau secara prosesnya kita buatin semacam draft dokumen yang kita butuhin di dalam service level management-nya seperti apa, uh, overview layanannya seperti apa, respon kita seberapa cepat, scope ruang lingkup layanan yang di cover itu apa aja, nah itu kita butuh namanya dokumen-dokumen SLM sebagai kerangka kerja kita biasanya ini di cover sama tim uh, service management timnya kemudian uh, ide kedua itu identifikasi kebutuhan layanan jadi identifikasi kebutuhan layanan ini kita juga punya benchmark semacam portfolio ekspektasi ataupun kita bisa tanya langsung ke pelanggan ekspektasi mereka dalam layanan kita uh, seberapa Uh, butuhnya seperti apa sih uh, kemudian kita identifikasi apakah berdasarkan orang yang akan menerima layanan atau berdasarkan layanan IT atau, atau atau aplikasi apa kita identifikasi dari sisi pelanggan juga ekspektasi mereka seperti apa kemudian lanjut identifikasi dari sisi uh, olahnya atau kita sebagai kapasitas penyedia layanan IT mampunya seberapa besar sih Apakah kita bisa menjawab ekspektasi layanan? Nah, itu uh, kita perlu identifikasi juga di proses yang kedua. Nah, setelah itu kita uh, masuk ke persetujuan perjanjian dan aktivasi layanan. Jadi, di sini kita uh, persetujuan nih antara kedua pihak, antara orang bisnis dan juga orang IT. Uh, Kira-kira gambaran portfolio perjanjian yang akan disepakati itu seperti ini loh, apakah kedua belah pihak setuju apa enggak. Setelah disetujui, kita bisa masuk ke aktivasi layanan tersebut. Nah, setelah proses tiga ini kan sebenarnya ada kesepahaman di dalam service level management antara setiap orang yang uh, punya tanggung jawab ataupun punya peran dalam service level management tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengawasan dan laporan. Jadi, setelah pengawasan dan laporan, kita bisa meninjau hasil survei atau hasil kepuasan tingkat kepuasan dari penerima layanan itu seperti apa, kemudian dampak secara teknis ataupun secara ekonominya. Biasanya, kita laporin bentuknya report ataupun kita monitor juga untuk hasil-hasil setelah penerapan SLM tersebut. Oke. Nah, di sini ada peran dalam service travel manajemen, Jadi uh, gambaran kayak-kayak orang yang terlibat di dalam service travel manajemen itu seperti apa? Uh, Oke, okay. gambarannya pertama ada service travel manager, uh, manager atau process owner. Jadi service level manager ini tanggung jawabnya seperti apa? Jadi, dia bertanggung jawab untuk merundingkan perjanjian SLA dan memastikan bahwa perjanjian dapat dipenuhi. Jadi, ada tim service manajemennya, kemudian memastikan bahwa setiap proses sesuai dengan target. Kemudian, tiga, mengawasi dan melaporkan tingkat layanan. Jadi, mereka orang-orang ini, timnya ini, sebagai proses owner dari service level manajemennya. Kedua, kita kenal namanya service owner. Jadi, ini sebagai penyedia layanannya, jadi memberikan layanan tertentu sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati. Jadi biasanya di internal tim perannya ada dua orang, tapi tidak tidak terlock juga. Kalau misalkan butuh orang di luar dari dua peran ini juga bisa disesuaikan di masing-masing organisasi. Jadi punya perannya masing-masing. Jadi ada service level manager sebagai orang yang menata kelola tingkat layanan dari suatu organisasi, kemudian ada si penyedia layanan tersebut. Oke, lanjut. Kesimpulannya, secara proses uh, SLM itu apa? Jadi kesimpulannya itu sebenarnya layanan TI uh, goalnya adalah proses tata kelola di mana layanan TI dapat di, uh, dipahami dengan jelas dalam oleh semua pihak dalam bahasa yang sama. Jadi Umumnya kalau kola itu bentuknya mungkin uh, lebih teknis, tapi kepada SLA atau Service Level Agreement itu bentuknya bahasa bisnis. Tapi harapannya adalah kita nggak manage suatu tingkat layanan yang bisa dipahami semua pihak. Kemudian dijelasin juga poin-poin ukuran yang benar, dan yang bisa terukur dan tercapai jangan sampai kita ngebangun Service Level Management yang sebenarnya nggak keukur dan kecapai malah uh, menjanjikan sesuatu kepada customer ya punya impact yang buruk gitu kepada uh, ekspektasi customer-nya. Kemudian masalah, masalah masalah yang terjadi di dalam organisasi khususnya layanan IT itu dapat ditangani tepat waktu. Kemudian goalnya adalah supaya kita bisa uh, memaksimalkan lewat service level management ini kita bisa memaksimalkan produktivitas kapasitas IT kita dan juga untuk menekan uh, menekan biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan jadi uh, sesuai kapasitas dan juga uh, layanan yang kita mau berikan kepada setiap customer customer IT kita jadi itu untuk kesimpulannya nah itu tadi secara proses service uh, Service Level Management. Selanjutnya saya akan uh, menjelaskan terkait produknya sendiri terkait Service Now. Jadi Service Now ini kan uh, juga suatu platform besaran berbasis on cloud. Jadi dia mencangkup modul untuk Service Level manajemennya Oke, okay. pengenalan produknya sendiri seperti jadi kalau mungkin ada yang belum tahu, jadi untuk produk Service Now sendiri. Uh, kita bisa cek di Gartner, Gartner Magic Quadrant untuk produk ITSM-nya. Jadi ini ada di posisi leader selama tujuh tahun beruntun sejak tahun 2012. Jadi terakhir setahu saya Magic Quadrant keluar di 2019 Agustus. Nah kalau untuk service now sendiri uh, di Magic Quadrant-nya di ITSM itu udah di posisi leader nah Gartner ini kan sebagai independent global uh, global research company ya jadi sebagai peneliti dari analisa analisis analisis terkemuka di dunia uh, untuk produk-produk IT kemudian ada juga secara leader juga di Forrester Forrester ini juga lembaga lembaga uh, survei atau uh, research company gitu di US jadi kalau kita lihat untuk service manajemennya Uh, ServiceNow di posisi apa? Uh, dia ada di posisi leader di enterprise service management. Kemudian sesuai berdasarkan Gartner, kita bisa lihat market share untuk uh, produk ServiceNow sendiri, dia di market share 51% dan berdasarkan informasi dari ServiceNow, biasanya setiap bulan 30 bisnis itu uh, berpindah ke ServiceNow, aplikasi produk yang digunakan. Kemudian untuk renewal rate-nya, untuk customer existing sebesar 98%. Jadi ini pengenalan produk service now-nya dulu sebelum saya masuk ke khususnya modul service level management di service now. Oke, saya lanjut. Jadi uh, ini saya pengenalan produknya dulu sebagai gambaran besar uh, platform untuk IT, service now. Jadi ini adalah suatu platform single untuk merencanakan ngebangun, nge Mengoperasikan layanan layanan uh, untuk berbagai fungsi di suatu perusahaan. Jadi, kalau kita lihat, uh, apa sih yang service sediakan untuk para customer mereka? Jadi, great experience. Jadi, mereka provide untuk service now mobile, ya. Jadi, bisa buy mobile ataupun berdasarkan web. Kemudian, integrasi dengan beberapa aplikasi uh, komunikasi lainnya, kayak Teams, uh, Facebook, Messenger, segala macam. Kemudian, untuk service now, kita kenal uh, digital workflow. Sebutannya, jadi mereka, jargonnya sendiri adalah bagaimana membuat pekerjaan lebih baik untuk nggak uh, cuma IT gitu, tapi juga untuk across atau multi, multi divisi. Jadi, kita di sini kita tahu IT workflow, employee workflow, customer workflow, dan juga app engine, di mana workflow workflow ini nanti. Uh, berfokus pada beberapa aplikasi ataupun fungsi di dalam service taunya khususnya untuk layanan IT. Nah, kalau service level management nanti uh, ada di dalam sini, IT workflow di disitu itu ada IT service management. Kemudian, untuk employee workflow, ada workflow workflow yang uh, khusus untuk keperluan employee. Kemudian, juga ada customer workflow uh, kita pada webinar sebelumnya kan ada ngomongin customer service management di situ kita ada customer workflow-nya. Jadi modul customer service management ada customer workflow. Kemudian ada 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 FAP engine sebagai engine utama dari ServiceNow. Nah, di sini secara platform adalah ServiceNow adalah single cloud platform. Jadi berbasis uh, solusi berbasis on cloud. Jadi satu platform, satu data model, dan satu arsitektur. Jadi tidak terpisah-pisah kalau ngomongin secara platform. Mereka disupport dengan no platform, di mana ada fitur, workflow, dan integrasinya. Kemudian ada machine learning, AI, dan analitiknya. Kemudian ada fungsi web browser maupun mobile-nya. Kemudian mereka mendukung juga CMDB, kemudian untuk enterprise service management ya, gimana kita memanage uh, keseluruhan layanan ataupun proses yang ada di dalam suatu organisasi kemudian juga mereka support untuk developer tools-nya Oke, ini gambaran uh, besar ya untuk pengenalan produk Service Now-nya bagi bagi teman-teman yang belum tahu atau belum mengenal produk Service Now-nya. Nah, lanjut untuk produk service town Jadi kalau ngomongin service level management, ini untuk uh, IT workflow. Jadi IT workflow itu terdiri atas beberapa uh, sebutnya apa ya? manajemen uh, management kali ya. Uh, di sini ada ITSM, IT operation management, application portfolio, service portfolio. Service catalog, asset management, security operation, GRC, IT financial management, di mana di sini uh, punya fungsi yang berbeda-beda tapi cakupannya di dalam dunia IT. Nah, di mana semuanya itu disupport, Core itu itu No Platform. Jadi, kalau service server manajemennya itu ada di dalam fungsi IT service management dan juga No Platform, jadi nge-support untuk semuanya. Oke, ini gambaran besarnya aja kalau untuk IT workflow seperti apa di service Nah, kalau untuk fitur ITSM ya, tadi kan banyak tuh ada ITSM, ada service catalog, ada IT operation, ada application portfolio, ada service portfolio. Tapi di dalam ITSM service now sendiri juga punya beberapa modul. Nah, tadi kan saya udah jelasin terkait uh, teori ITSM dengan kerangka kerjanya IT Infrastructure Reliability. Seperti yang saya bilang, di dalam ITSM sendiri banyak uh, manajemen atau tata, te, proses tata tata kelola yang sudah didefinisikan secara detail. Nah, untuk aplikasi ServiceNow juga sudah support sesuai dengan ITSM ataupun ITIL. Ya. Di mana di sini kita bisa lihat ada incident management, problem management, change management, request management, asset dan cost management, Walk-up experience, agent workspace, kemudian ada virtual agent, predictive intelligence, performance analytic, continual service improvement, service owner workspace, vendor management workspace, dan dynamic transition. Nah, ini kalau dari sisi aplikasi kalau yang di awal-awal tadi kan saya jelasin dari sisi proses. Nah, kalau uh, dari uh, sesuai tema hari ini terkait service level management itu ada di core platformnya service now. Jadi kalau kita lihat core platformnya ServiceNow itu uh, ada CMDB, ada benchmark, uh, fungsi benchmark, kemudian no mobile, report dan dashboard, kemudian ada Knowledge management, mobile agent, dan SLM-nya, survey dan assessment. Uh, ini di dalam no platformnya di support, di depannya ini adalah ITSM-nya. Jadi uh, fitur ITSM sebenarnya sudah termasuk untuk no platform, fokusnya di uh, hari ini kita akan ngebahas khususnya untuk di no platform service level management -nya. Nah, balik lagi kalau secara fitur produk Fitur produk service level management tujuannya apa sih? Uh, service now itu ngebangun service level management. Jadi berdasarkan ITSM sendiri, mereka ngebantu uh, mengumpulkan persyaratan layanan serta memantau dan melaporkan terkait kualitas tingkat layanan yang ditawarkan organisasi baik dari sisi IT, HR, uh, facility dan lainnya. Jadi kita mengelola sepenuhnya di Service Now. Jadi bisa cross uh, departemen. Itu gambaran uh, tujuan dari Service Now untuk conduct service management-nya, kurang lebih sama disesuaikan dengan IT service management-nya. Nah, fitur-fitur apa saja yang di-provide di service level management yang service now. Pertama, ada fitur service level management itu ada fitur service contract. Jadi, kita bisa masukin nih kontrak-kontrak layanan di service now. Jadi, kontraknya seperti apa, orang-orang yang terlibat seperti apa, kemudian start and date-nya kapan. Nah, di situ kita bisa mengelola itu semua di service Now. kemudian ada SLA definitions, jadi SLA definition ini ngomongin terkait uh, secara teknis, kita ngomongin terkait seberapa lama sih kita ngerespon, seberapa lama sih ngeresolve untuk layanan-layanan arti tertentu jadi kita bisa config di service now nya kemudian tax SLA ini adalah uh, adalah khusus untuk ketika insiden uh, punya tiket insiden ataupun tiket program itu kalau SLA definition ngecek sesuatu uh, sesuai dengan kondisi tersebut maka kita sebut tak SLA uh, recordnya di service now nanti saya akan demoin gambaran tak SLA-nya seperti apa sih di service now kemudian untuk SLA breakdown ada fungsi SLA breakdown jadi kita juga bisa lihat nih Uh, sebenarnya, untuk satu permasalahan atau satu tiket, satu tiket insiden, sebenarnya ini dikelola sama grup ataupun individu di dalam uh, grup tersebut. Siapa sih yang mengelola tiket tersebut atau uh, handle untuk uh, permasalahan yang dihadapi customer? Kemudian, saya juga akan uh, show juga untuk service travel management overview dashboard yang udah di-profit out of the box dari service now nya, jadi service now sendiri sudah provide untuk modul service travel management itu sebenarnya uh, umumnya report seperti apa sih, dashboard seperti apa sih yang dibutuhin sama mungkin level service travel managernya ataupun level dari uh, penyedia layanannya Oke, okay. ini saya print scan dulu beberapa terkait service contract nah ini formnya nih Nanti sebelum masuk ke demo-nya, supaya ada gambaran dulu di awal. Jadi, kita bisa lihat beberapa field di sini, number, start, and location-nya di mana. Uh, ini bisa optional ya. Kemudian, aktif atau automatically, renew atau extend. Uh, Description-nya, uh, kontraknya seperti apa sih, layannya ini. Kemudian, misalkan ada vendor, vendornya siapa, kontrak number-nya berapa, kita tinggal masukin. Tinggal kita masukin payment amount-nya, berapa payment schedule. Jadi, secara service no ini kita bisa provide, uh, sudah provide uh, beberapa field ya yang bisa digunakan. Kalau misalkan nggak digunakan pun bisa kita hide. Nah, kalau kita lihat di bawah, kita juga bisa lihat hubungannya dengan kontrak apa aja sih. Kita bisa lihat uh, atau cic apa aja, configuration item atau aset yang berkaitan dengan service kontrak ini apa aja. Kemudian grup-grup yang berkaitan dengan uh, dengan service contract ini siapa aja user-nya siapa terus mungkin ada keterkaitan dengan kontrak lain kemudian service level agreementnya uh, apa aja sih yang berkaitan uh, di dalam kontrak ini nah itu bisa kita kelola di dalam service kontrak ini ini udah teknis sih masuknya. Kemudian ini untuk fitur yang kedua di service no, kita sebut dengan service level agreement definitions. Jadi misalkan di sini contohnya adalah saya kasih nama untuk uh, service level agreement-nya itu prioritinya dua ke customer itu satu jam. Saya komit untuk uh, tingkat priority dua, respon satu jam, tipenya apa, aktif apa enggak aktif, table-nya apa, kalau ngomongin table incident kan berarti kalau misalkan dia mengalami gangguan kita sebagai penyedia layanan uh, janjiin mereka uh, satu jam misalkan ya kan? kita bisa setting di uh, di service now ini kemudian workflow nya seperti apa workflow di service now itu fungsinya adalah misalkan dalam satu jam kita bisa config nih 50% misalkan tiket belum direspon dari target satu jam itu 30 menit masih belum direspon, maka akan kirimin notifikasi ke tim IT ataupun tim penyedia layanan yang bersangkutan dengan permasalahan yang dihadapi sama si customer-nya. Itu bisa kita setting di workflow. Enggak cuma uh, bisa kita konflik fleksibel, enggak cuma 50%, secara bawaan produk Service Now dia udah provide workflow untuk 50%, 75% tetap infoin masih terus sampai direspon, terus 100%-nya kita bisa infoin ke individu yang nerima tiket dan juga manajer individu manajer uh, yang nerima tiket tersebut atau handle tiket supaya segera di follow up kalau sudah sampai bridge responnya. Di sini juga kita bisa duration type. Jadi kita bisa tentuin sendiri durasinya satu jam sesuai dengan SLA yang kita udah definisikan di awal. Kemudian schedule-nya, schedule-nya di sini maksudnya untuk apa? Jadi schedulenya uh, schedule-nya itu bisa kita setting. Apakah bekerja secara calendar times, jadi 24 kali 7, atau cuma jalan misalkan work office hour, misalkan 8 kali 5. Setelah 8 kali 5, misalkan dari jam 8 sampai jam 9, Eh, jam 8 sampai jam 5 uh, office hour-nya. Setelah jam 5 uh, Argo atau fit, fungsi untuk menghitung SLA-nya itu akan berhenti secara otomatis di ticketing ya. Nah, time zone-nya itu juga kita bisa setting apakah time zone yang user gunakan ketika ngereport atau time zone, time zone dari lokasi uh, pelaporan. Uh, lokasi dari Uh, lokasi daya usernya ataupun lokasi dari aset yang mengalami gangguan, itu kita bisa sesuaikan di service now di bawah kita bisa lihat start conditionnya, jadi ketika ada saat tiket yang tiket insiden yang aktif ini cara konfigurasinya ya kemudian priority-nya dengan tipe high priority 2 itu high, maka Uh, dia akan aktif nih SLA ini satu jam dengan kalender 24 kali 7 Nah, di sini kita juga bisa setting kapan sih uh, pause conditionnya atau kapan sih uh, pendingnya. Ini kita bisa config fleksibel di luar dari SL definition. Misalkan kita bisa setting ketika kita butuh on hold status tiketnya atau kita butuh jawaban dari uh, respon dari pelapor pelapor tiket, itu kita bisa pause condition, bisa kita setting tinggal klik, -klik. kemudian kapan sih stopnya Stopnya adalah kapan sih SLA itu terachieve apa enggak kemudian kita bisa setting juga kita bisa reset juga untuk condition, jadi bentuknya fleksibel untuk SLA definition ini di service node-nya oke okay nah fitur ketiga itu ada namanya tax SLA tax SLA itu adalah pengertian atau sebutannya hmm, glossary ya grocery dari misalkan tiket insiden kita udah setting nah tax SLA itu adalah SLA apa sih yang nempel ke report dari si pelapor contohnya di sini kita bisa lihat priority tiga atau moderate ya di sini kita bisa lihat uh, eh di sini kita bisa lihat, oh resolutionnya itu 5 jam. Responnya itu 4 jam. Nah, untuk, untuk uh, tab tax SLA, SLA ini kita sebut tax SLA kalau di tiket laporannya. Ini gambaran tax SLA-nya. Kemudian ada transition. Nah, service level agreement di service no uh, ada beberapa proses ya status gitu. Jadi kalau kita lihat tax selah itu di sini ada stage nih. Jadi statusnya apa? Uh, apakah masih in progress, argo tetap jalan, atau argo udah berhenti, atau argo di hold itu bisa kita uh, sudah bawa, bawaan produknya. Jadi kalau pertama kali ada yang lapor tiket, itu statusnya akan attach dan masuk ke in progress. Nah kalau in progress itu umumnya udah direspon. Dari in progress itu bisa aja, oh ternyata customer mengcancel tiket laporannya, maka dia bisa melakukan cancel. Ketika uh, fungsi dari SRA engine-nya service to ngecek trip uh, tiket laporan itu di cancel, maka status SLA-nya akan di cancel. Kemudian kalau misalkan in progress ke pause, di kondisinya misalkan tiket itu kita butuh pengadaan. Ataupun kita misalkan butuh respon dari uh, respon dari pelapor untuk melakukan follow up lebih lanjut itu kita bisa setting sesuai pause-nya kalau status tiketnya on hold maka argonya akan berhenti. Tapi ketika sudah enggak on pause kita bisa uh, engine-nya akan mengubah tiket secara in progress secara langsung. Nah ketika uh, kondisinya sudah complete atau sudah sesuai dengan target, maka uh, status dari status dari tax SLA-nya akan menjadi complete. Di sini juga kita bisa setting untuk complete, post juga bisa kita uh, reset, reset. Jadi ini gambaran transisi untuk uh, tax SLA di service now. Nah, ini untuk fitur yang di-provide juga dari service now, service level agreement breakdown namanya, jadi kalau satu tiket itu terdiri atas beberapa grup, nah itu kita bisa lihat atau kita monitor nih di produknya. Uh, service desknya pertama, oh pertama kali uh, assign ke service desk AMS, ya kan? 2037. Kemudian ada mungkin ada perubahan 23744, Kemudian ini assign ke individunya si Abel Tutor. Ini kita bisa lihat kapan di assign, business alert time-nya kapan. Nah, ini ternyata tiketnya diubah nih, bukan uh, bagian dari grup service desa AMS. Kita bisa, misalkan terjadi perubahan, HMEA ke Berta, kita bisa monitor. Sebenarnya tiket ini dikelola sama Berta berapa lama sih? Nah, itu bisa kita cek di aplikasi service Town nya juga. Nah, ini untuk... Uh, gambaran SLM overview dashboard. Jadi kalau dashboard bawahnya service now untuk service level management, kita bisa lihat my at risk SLA, my active bridge SLA. At risk ini maksudnya uh, jumlah tiket yang sudah 75%, misalkan targetnya satu, satu jam, tapi tiket belum direspon, misalkan selama 45 menit, itu akan muncul ini angkanya di sini. Ini ada my active bridge SLA, kemudian ada Mai aktif SLA atau SLA yang masih in progress ya perlu kita follow up lebih lanjut. Kemudian ini untuk groupingnya. Jadi misalkan saya uh, di dalam grup aplikasi, nah itu bisa ngeciumin secara otomatis tiket-tiket yang berada uh, satu grup saya yang perlu saya follow up. Ini biasanya mungkin manajer atau individu di dalam grup tersebut yang untuk monitor. Kemudian ada My aktif SLA yang masih statusnya in progress ataupun pause ini bisa kita config, kemudian dia active SLA, jadi kita bisa lihat statusnya apakah masih in progress ataupun pause. nah itu gambarannya jadi uh, saya akan lanjut untuk demo gambaran uh, ini kan print scan, kalau di aplikasi service nya seperti apa sih, service management, oke okay. jadi ini saya demo jadi tampilan portalnya biasa login sebagai admin, jadi orang yang melakukan konfigurasi service level management di service now. Jadi ini tampilan portalnya. Oke, setelah, setelah tampilan login. Ini homepage dari service now. Jadi kalau kita lihat di sini ada user yang login, di sebelah sini ada menu-menu aplikasi yang jadi favorit apa aja, bisa kita setting. Oke, okay. nah, di sini ini kita bisa lihat uh, application service level major. Uh, ini banyak modul ya, sesuai yang saya tadi bilang, service node sendiri provide banyak modul untuk secara pengaplikasiannya. Kita bisa searching di sini, ataupun nah, ini akan muncul nih menu-menunya apa aja banyak sih menunya oke okay. ataupun kita bisa bikin dia jadi favorit kalau kita bintang yang favorit di sini dia akan muncul paling atas di menu kita jadi bisa kita config user-usernya bisa akses modul apa aja nah kalau ngomongin service contract tadi fitur pertama itu service contract nah. Di sini kita bisa lihat uh, kelola kontrak-kontrak list kontrak yang pernah kita input sebelumnya. Misalkan saya mau buat service kontrak baru, kita tinggal klik new ataupun mau ngafil service kontrak atau uh, kontrak layanan ya, khususnya kontrak layanan. Ini karena SLM fokusnya di kontrak layanan. Kalau untuk kontrak yang lainnya bisa di-manage di kontrak manajemen untuk uh, di service nya Jadi sini kita bisa input nih start end kapan sih? kita tinggal definisikan, kita input di service nya, Misalkan ada informasi vendor, kita bisa input, ataupun kontrak number, ataupun uh, dokumen hard copy-nya sebenarnya seperti apa. Location-nya apa. Ini bisa kita input semua di service contract. Di sini juga kita bisa setting submit for review. Mungkin perlu di review, itu bisa kita setting workflow-nya, approval-nya kemana aja. Di sini kita juga bisa lihat, kita sebut related links. Jadi service contract ini Uh, ngelink ke grup apa aja sih, misalkan kan? Atau ngelink ke user apa aja, SLA SLA apa aja yang ke define di dalamnya. Jadi bisa kita config semuanya di sini. Oke, okay. ini untuk gambaran formnya, service now. Misalkan ya tinggal di update. Ini untuk service kontrak. Fitur di service now. Kemudian Nah, kalau kita nantuin service level agreement-nya, kita masuk ke menu SRH definition di dalam aplikasi service level management. Itu kita bisa tentuin. Jadi, ini kalau dari service now udah uh, provide beberapa ya uh, bawaan, tapi ini bisa kita config sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi, contohnya, uh, saya mau create baru. Klik baru, klik new aja. Uh, Di sini list kita juga bisa melakukan searching. Misalkan tipenya SLA, olah segala macam. Misalkan uh, saya mau kasih nama SLA definitionnya adalah respon. Uh, biasanya kan kalau pendefinisian SLA itu bisa dari sudut pandang aplikasi ataupun dari sudut pandang penerima layanan misalkan respon aplikasi service 0 no. ini tinggal kita input untuk priority misalkan moderate kita input misalkan responnya uh, 30 menit ya kan bisa kita input di sini moderate ya oke gini, oke, di sini kita bisa lihat nih SRA, OLA, atau anda pending kita bisa sebutin targetnya respon atau resolution. Jadi kita butuh orang respon uh, laporan yang pernah dia itu seberapa cepat. Kita bisa lihat targetnya resolutionnya gimana. Ke, terus untuk table incident management, jadi kita bisa uh, sebenarnya bukan cuma table incident. Jadi kita kelola misalkan untuk perubahan, untuk change. Jadi uh, untuk tiket-tiket change kita bisa konflik di sini. Ini pendefinisian workflow. Jadi ini kita bisa setting misalkan 50%, uh, 75% ataupun 100% notifikasi sebagai reminder kalau SLA nya nggak di, uh, nggak di follow up sama tim yang terkait. Nah ini ada duration type. Duration type itu kita bisa tentuin sendiri seberapa lama sih durasinya. Nah ini kan dari sisi tools nanti mungkin dari sisi proses kita bisa dapat dokumen kita tinggal de, uh, definisikan di aplikasinya misalkan ini kan 15 menit tinggal kita importnya 15 menit di sini eh 30 menit oke okay. uh, ini SLA definition uh, ini schedule source, jadi kita juga bisa pilih misalkan kita pilih incident field misalkan di satu tiket ada oh SLA ini akan bridge kalau ada uh, satu field sesuai dengan inputan customer itu kita bisa setting jadi fleksibel banget. Tapi kalau untuk defaultnya biasanya kita pilih SLA definition. Jadi ada list-list uh, jadwal. Jadi kita bisa, misalkan ada hari libur segala macam kita bisa input dulu untuk setting jadwalnya. Karena argo kan nggak jalan ya untuk hari libur misalkan itu kita bisa konflik, Tapi untuk standarnya bisa kita config 8 sampai 5 misalkan. Nah, di sini kita bisa config. Startnya kapan sih SLA ini jalan? Umumnya kan ketika tiket udah masuk pertama kali langsung aktif dong, gitu kan? Tapi ini untuk yang prioritasnya modern. Jadi tinggal klik, -klik aja prioritasnya apa misalkan, misalkan moderate, ya kan? kayak gini, ini juga kita bisa uh, setting kapan sih uh, tiketnya jadi cancel misalkan uh, settingnya ketika cancel. Jadi uh, SLA-nya juga dibatalkan, gitu. Jangan sampai jadi penilaian padahal tiketnya di cancel sama user. Nah, di sini juga kita bisa setting kapan sih Argo itu di pause atau di hold Uh, gak jalan otomatis, SLA engine dari service now itu kita bisa define disini, uh, tinggal di aja sih secara teknis, ketika tiket insiden yang dilaporkan, uh, dalam kondisi hold gitu kan, diubah statusnya jadi hold, kapan sih resume lagi, jadi tinggal kita ubah, ini uh, udah tinggal klik konfigurasinya, jadi, Stop on hold. Jadi kapan sih uh, SLA jalan lagi? Ketika statusnya nggak on hold, itu udah otomatis semuanya sih stop conditional segala macam. Ini kapan sih stop atau sebenarnya dianggap komplit gitu? SLA sudah terpenuhi, uh, bisa juga tidak terpenuhi sih. Jadi kita bisa lihat stop conditionnya kapan. Misalkan ketika status tiketnya itu please resolve gitu ya. Nah, ini bisa kita setting juga resetnya kapan. Jadi, kita define semuanya itu SLA di sini. Kalau udah tinggal di submit aja. Nah, ini gambaran SLA definition ya. Oke, kemudian saya akan show untuk uh, fitur uh, tax SLA ya, tax SLA di insiden. Jadi let's say uh, insiden itu create baru. Nah. Oh. Sorry. Nah, ini tampilan untuk uh, incident management. Jadi uh, SLM pasti hubungannya ke ketika tiket permasalahan yang dihadapi seperti apa ataupun proses change ataupun problem. Jadi uh, ini saya akan coba buat satu tiket baru ya sebagai contoh aja cara kerja SLM di service mall no seperti apa. Hmm. Let's say ada tiket baru masuk customer itu Emilia. Uh, Misalkan kita profit layanan uh, layanan uh, permasalahan laptop lah segala macam, ini kita tentuin impact urgency misalkan oh medium nih pendefinisiannya. Nah di sini kita bisa lihat kita submit. Nah. Ini uh, tadi sebagai dummy tiket aja ya, sebagai contoh. Misalkan saya uh, sebagai support group, oh terima nih satu tiket insiden dengan tipe moderate. Ketika ada di sistem itu ada laporan, itu uh, tiket laporan, kita bisa lihat di sini akan otomatis ke service desk HPJ. Berdasarkan lokasi mungkin. Nah, di sini kita bisa lihat nih tax SLA atau SLA yang ke attach. Uh, ketiket laporan dari requesternya. Jadi perjanjian-perjanjian yang sebelumnya udah udah didefinisikan di dokumen, nanti kita tahu di teknis uh, atau di sisi aplikasinya kita uh, define itu semua. Kita bisa lihat nih, oh kalau untuk uh, permasalahan ada trouble dengan laptop misalkan, ternyata dengan tipe moderate atau medium ya itu SLA-nya adalah segini Ini contohnya SLA aja belum ada pola. respon saya tuh adalah 4 jam. Ya kan? Kemudian untuk resolve permasalahan ini sesuai kesepakatan kemarin kita janjinya 4 5 hari misalkan. Di sini ada kolom-kolomnya. Ini kita bisa setting juga show-nya. Ini target response resolution sesuai settingan SLA definition tadi sebelumnya. stage masih in progress. Kemudian actual elapsed time ini sesuai jamnya. 24 7, bisnis elapsed time itu adalah uh, ngomongin 8 k 5 nya atau jadwal yang dipakai. Ini kita bisa lihat nih bisnis times serve nya. Kita bisa monitor tiket-tiketnya kayak gini. Kapan sih mulai mulai argonya jalan? Kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat juga untuk respon itu percentage dari sisi percentage nya. Oh udah jalan nih 0,03 persen. Schedule-nya kita pakai 8 sampai 5 weekday. Nah, seandainya saya hold ini, misalkan saya hold, hmm, saya nunggu dari vendor deh untuk solving ini. Oke, kira mau ke Bang Obi perlu apa ininya? Oke, uh, nah kita bisa lihat di sini ada pause-nya ini stage-nya pause, ini completed mungkin karena settingan aja sih. Oh, karena settingan tadi kalau di pause akan complete udah direspon tapi on hold. Nah, untuk resolution-nya ini kan di pause karena kondisinya masih hot tapi belum ke -resolve. Tapi kalau dari sisi respon, dia udah selesai nih. Dia sudah ngerespon, gitu kan. Nah, uh, bisnis timenya time-nya 1% dari target. Nah, kita bisa lihat stop time-nya jam berapa sih dia stop-nya. Ini bisa kelihatan semua. Hmm, ini juga, ya. Ini stop time adalah SLA Itu udah kecil, loh. Respon kita udah ngerespon dalam waktu 3 menit, ya kan? Tapi untuk yang resolution, ternyata waktu pause-nya itu kapan? Itu bisa kelihatan. Jadi, misalkan dari on hold, kita resolve permasalahannya. Nah, terus kita save. Nah, ini dari kita bisa lihat nih tiket ini tax sla completed-completed uh, segala macem. Kapan sih stopnya? Kita bisa lihat stopnya adalah 11.15. Ini uh, kepake persen dari target yang kita mau. Nah, ini untuk tax SLA-nya. Terus di tax SLA itu kita bisa cek. Kalau di service no, kalau kita lihat. Hmm. Nah, selama perubahan status ataupun selama aktivitas, kita ada namanya SL breakdown. Jadi, oh, ini masih ke grup aja nih di service desa PJ. Berapa lama sih dia konsumsi waktu tiket ini? Tadi kan kalau kita lihat tiketnya assign ke APJ. Nah, kalau kita assign ke grup lain atau individu lain, kita bisa kelihatan semua reportnya secara otomatis di sini. Jadi kita bisa monitor tiket segala macam itu untuk SLA breakdownnya. Oke, okay. kemudian saya akan show yang terakhir, fitur dari SLM-nya service now. Jadi, menunya cukup banyak sih, ini konfigurasi. Tapi yang terakhir saya akan show itu adalah dashboard-nya. Jadi, dashboard ini kita bisa setting kalau misalkan kebutuhannya service level manager adalah ketika login ke service now halaman pertama kali saya mau lihat tuh no, SLA overview-nya gitu kan. Itu bisa kita setting. Cuma ini saya melalui menu. Nah, gambarnya kurang lebih kayak gini yang udah di provide tapi bisa kita tambahin sih. Uh, ini gambarannya ya. Ini bawaan my list SLA my active list SLA. Oh, untuk untuk tiket yang masih aktif SLA-nya tuh di saya sebagai individu yang akan masuk tiket itu ada 13. Kalau secara grup karena saya login sebagai admin, ini ada 1556 tiket yang masih open. Gak butuh tindak lanjut supaya SLA achieve apa enggak. Ini status dari individu tiket yang masih open. Ya kan 13 totalnya. Kita bisa lihat ada yang pause, ada yang in progress. Kalau yang ini kita bisa lihat totalnya dari sini. Ada yang pause, ada yang in progress. Kalau kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat nih tiket-tiket apa aja sih yang sebenarnya masih aktif SLA. Jadi uh, kita bisa monitor lebih mudah sih untuk di konsol service now ini. Jadi tinggal kita klik, kita follow up lebih lanjut. Uh, ini tak secara sih. Jadi ini gambarannya kita klik insiden ya. Hmm. Oke, okay, uh, tinggal kita buka sih insiden tiket insidennya. Oke, okay, tampilannya kurang lebih kayak gini untuk SLM-nya secara tools. Oke, okay, uh, jadi itu aja yang saya mau sampaikan terkait service level management dan juga untuk dari sisi produknya gambaran produknya service norm di sini gimana sih dia mengelola service level management uh, misalkan ada kebutuhan service level management di suatu organisasi service now itu akomodasinya seperti apa, nah gambarnya ini kayak tadi sih uh, sekian sih presentasi saya, kalau misalkan ada pertanyaan Kevin ada pertanyaan enggak Halo Kevin uh, saya belum lihat chat sih Halo. Iya. Sorry, uh, sebentar. Halo Riki. Iya. Mungkin teman-teman. Oh, okay. ya. uh, terima kasih untuk presentasinya dan demonya ya, Riki ya. Iya. Hmm, ini ada. Sorry. Ini ada pertanyaan dari Pak Joshua, Pak Joshua Dijaya, Pak Riki. Kalau SN ada pooling system bukan survei dan bukan cuma survei setelah tiket close saja. Uh, service note cuma, setahu saya sih cuma proses untuk uh, survei sih. Pooling yang dimaksud tuh seperti apa ya? Mungkin boleh dijelasin lebih detail, Pak. Hmm, ini tapi, dari Pak juga. Ya, tapi Pak Joshua juga. Uh, tapi Pak Joshua, setahu saya uh, service now itu profitnya surface ya untuk monitor ataupun reportingnya. gitu sih Pak. Ada dari Pak Joshua juga ini pertanyaan kedua. Hmm. hmm itu uh, yang terkait polling itu biasa untuk mendapatkan feedback tapi lebih wide gitu katanya. Hmm, kalau secara fitur bawaan sih uh, survei sih pak. Kalau di service no. Hmm, gitu sih jawabannya pak. Ada pertanyaan kedua juga dari, dari Pak Joshua Adijai juga. Kalau misalkan yeah. holiday atau libur bisa diinput kah? Karena counter harus berhenti supaya SLA tidak breach. Uh, eh, iya bisa Pak. Jadi sesuai tadi yang saya bilang kita bisa setting di kita sebutnya schedule source ya jadi di schedule source pasti kita ada setting kapan hari libur supaya argonya nggak jalan itu kita bisa setting di service now ya schedule source di sini Dari Bapak Ibu peserta ada yang mau ditanyakan lagi Pak boleh nanti bisa open mic atau uh, tulis di kolom chat ya Pak ya Bapak hmm. Ibu jika ada yang ingin ditanyakan dan saya uh, mau reminder sekali lagi bahwa nanti di akhir acara ada feedback form nah mohon dibantu isi nanti akan ada certificate of attendees ya untuk yang mengisi feedback form. Kami tunggu, ya, untuk uh, pertanyaannya. Ya, kalau ada pertanyaan, feel free untuk uh, bertanya. Mungkin khususnya untuk uh, service server manajemen di service now, sih, gimana dia mengelolanya segala macam. Walaupun kita tahu sebenarnya service now uh, mencangkup banyak hal, khususnya di ITSM. Ya, ya, Kevin. Hmm, belum ada ya kalau di kolom chat. Silakan ya Pak, e, kami masih menunggu untuk jika ada yang ingin ditanyakan. atau jika ada yang ingin ditanyakan um, terkait mungkin ITSM atau yang lain juga boleh pak bapak ibu sekalian atau mengenai service naungnya itu sendiri Pak Pak Rahman ya Pak Pak Rahmat Guntoro. Kalau Pak. Iya Pak. Halo Pak. Uh, saya akan tanya gini Pak, uh, SL ini dibuat. Apakah bisa juga kita dapat apa istilahnya kirim email juga uh, uh, berkaitan dengan SLE ini uh, untuk modifikasi-modifikasi uh, yang ada jadi jadi seperti ini contohnya Pak. Uh, saya buat SLE untuk priority Dua uh, uh, Setelah priority dua itu uh, muncul di SLE-nya, itu uh, kita bisa buat otomatis email enggak ya untuk ke uh, audien-audien yang uh, uh, kita tentukan gitu Pak. Uh, oke okay, Pak. Terima kasih Pak. Uh, Pak Ramad. Jadi kalau untuk di aplikasi di sisi aplikasi kita bisa setting namanya fungsi bisnis lo untuk kirim email ya atau ya jawabannya bisa sih pak singkatnya kita bisa setting juga misalkan uh, sebelum SLA itu bridge ya balik lagi ke statement saya tadi sebelum SLA itu bridge satu jam misalkan 30 menit selalu ngirim email ke grup ataupun internal tim individunya yang handle tiket itu supaya buat ngingetin gitu tiketnya jangan lupa ya uh, untuk di follow up itu bisa sih pak, secara kapasitas produk kita bisa buat ataupun kita mau buat custom rule untuk setting email untuk ngirim email ke user-user tertentu ketika tiket insiden SLA-nya mau nyampe 75% atau 90% uh, ke level department head segala macam itu bisa sih pak, dan kita bisa kondisikan untuk tiket-tiket tertentu aja, bisa sih pak jawabannya, itu bisa kita konfigurasi Oke, Hmm. Iya. Terima kasih Pak Rahmat, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ya ya, boleh untuk open mic atau di kolom chat. Hai, uh, okay, maafin Sebagai uh, hai, sebagai reminder ben, jangan lupa untuk hai, 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 juga ya Pak ya nanti uh, ada sertifikat webinar untuk teknologi hai, hai, Kita tunggu 5 menit lagi, ya, sampai uh, ini untuk pertanyaannya. Iya, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, uh, kita tunggu sampai, 11.35 uh, tapi kalau misalkan nanti setelah sesi webinar ini, misalkan ada pertanyaan lagi, bisa hubungi saya ataupun Kevin secara langsung by email. Uh, Oke, okay. uh, kalau misalkan itu aja sih, dan saya ucapkan juga terima kasih untuk... Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang udah hadir untuk webinar hari ini, luangin waktu buat dengerin uh, webinar dari kami. Semoga uh, presentasi hari ini punya uh, gambaran lah terkait service level management itu gimana sih dan juga terkait uh, produk service no cover untuk modul service level management. Terima kasih sih Pak Kita masih tunggu dua menit lagi ya sebelas hingga lima. Boleh Pak Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. <tuh> Oke, baik Bapak Ibu uh, untuk reminder dan untuk mengisi survei dan feedback form ya, yang ada di kolom uh, chat. Uh, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di webinar kali ini. Uh, nantikan di webinar sesi berikutnya untuk service now ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Terima kasih untuk Pak Riki sebagai presenter. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih semua. 不用吧。Bye,